Mundur wir, mobil kamu masih pakai speaker standar. Kayak aku dong, udah upgrade di Dinasti Audio Bogor. Mundur wir, mobil kamu masih polos, belum pasang peredam. Kayak kita dong, udah pasang peredamnya Nakamichi. Mundur wir, mobil kamu belum pasang DSP. Kayak mobil ini nih, udah pasang DSP. Nah, selain bagian DSP, kita juga pasang peredam busanya nih guys, dari Noise Kill. Salah, Ojora. Oke sahabat Dinasti, karena kita hari ini lagi lembur karena lagi ada mobil yang upgrade besar-besaran. Pasang apa aja Anjal? Nah, mulai dari peredamnya Nakamichi nih, kita pasang itu di bagian pintu, nah di bagian lantai juga, dan di bagian atapnya nih guys. Jadi ini full peredam dari Nakamichinya, ditambah peredam busanya dari Ozora nih di bagian pintunya. Nah, terus juga ada bagian audionya. Audionya apa aja nih, Teh Indah? Kita pasang speakernya dari JBL. Nah, selain pemasangan dari speakernya, kita juga ada pemasangan dari DSP-nya Momentum nih, guys. Nah, selain itu juga ada apa? Dan masih banyak lagi. Kalian pasti penasaran sama hasilnya. Langsung aja kita ke parkiran. Langsung kita dengerin hasil dari proses setting dan hasil semuanya nih guys. Check it out, check it out. Gimana nih guys hasil dari upgrade-an di mobilnya nih? Jadi bagus banget kan? Untuk kamu yang mau upgrade seperti mobil ini, boleh banget mampir ke toko Dinasti Audio Bogor karena kita buka setiap hari jam 9.30 sampai jam 6 sore. Kita tunggu kedatangannya di toko kita Dinasti Audio. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!